Halo, balik lagi teman video COC. Ya, bagaimana caranya menyerang menggunakan Hog Rider untuk push legend ya, push Liga Legend, Liga tertinggi Clash of Clans. Oke, mengingat lagi sebelum nonton video ini sampai terakhir, yang belum pencet tombol merah subscribe silahkan dipencet untuk berlangganan gratis. Dan ditunggu notifikasinya setiap kali tentang video strategi Clash of Clans. Yes. Ya, base-nya seperti ini. Gak bawa jump spell. Base yang kadang-kadang bikin sebel. Ketemu lagi. Saatnya kita serang dulu. Ada naga elektro ya, satu ya. Ada naik elektro satu ini. Nah, oke lah, tak serang dari sini aja. Harus di red spell. Ya, nggak jebol temboknya dong. Ih, bisa kayak gitu. Ayo, jangan mau limit. Wah, Wiza Tower 2, coy. Jangan mau limit. Aduh, harusnya 3 base tadi ya. Wardenya. Untung di sini expo habis. Oke, 3 bintang juga terakhir nih. Ah, goblinnya terbang. Oke, perfect akhirnya. Oke. Oke, kita lanjut nih. Melihat strategi dari Clan Iwan Clasher 2. Ini kali ini Mas Kur ini menggunakan strategi Hog Rider juga, tapi lumayan perlu kita contoh. Bukan tapi lumayan lagi, perlu kita contoh ya. Ini Mas Kur menggunakan 26 Hog Rider ya. Lihat di situ ada Archer Queen, Barbarian King, Barbarian King langsung diturunkan ya. Jadi kali ini nanti ada dua video, video ini dan video selanjutnya. Ini serangan dari Clan Iwan Clasher 2 ya, yang sedang push trophy dan strateginya menggunakan Hog Rider. Kebetulan sama ya, jadi luar biasa, bisa kita contoh. Oke, ini menggunakan Queen Walk Hog Rider, sama-sama menggunakan Queen Walk Hog Rider. Langsung disuduk langsung. Ada hero nya, di freeze saja. Dan disitu ada yang namanya Naga Elektro untuk alat potong ya. Wow, luar biasa ya.
Jadi bukan pisau lagi alat potong ataupun gunting ya. Oke, tapi menggunakan naga elektro. Nanti lebaran haji bawa naga elektro ya buat potong kambing. Bukan ya. Oke. Di situ isi crankcase-nya adalah balon dan juga golem es ya. Tadi mengeluarkan hook grader cukup itu untuk memotong Archer Queen ya. Dan ya, bisa dilihat di situ tujuannya memang tadi untuk menghancurkan Inferno menggunakan golem es dan juga balon ya. Tapi gak jadi hancur. Dan bagusnya di sini Archer Queen-nya masih terlindungi, balik lagi ke sini ya. Karena tadi mengeluarkan sekitar 2 hook grader tadi ya. Jadi Archer Queen-nya balik lagi, gak jadi menjauhi Eagle ya. Oke, kita mau lihat di sini bagaimana cara mengeluarkan yang namanya hog grader-nya dan dari mana ya. Oke, sementara Bad Working sudah dikeluarkan, tinggal 4 Wizard Pesta. Oke, ini hog grader dikeluarkan dari 2 penjuru, masih ada, dikeluarkan lagi. Giant Bomb. Oke, ini Town Hall-nya belum kena ya. Town Hall-nya belum kena dan ada Inferno multi target. Hog grader kalau sudah 50% harus di freeze ya. Jadi freeze di heal spell. Oh no, ternyata clan castle-nya naga elektro ini belum mati ya. Tapi town hall-nya bisa dihancurkan oleh Archer Queen. Dan yap, yang sangat membahagiakan itu adalah balonnya ya. Oke, untungnya cukup menggunakan satu poison saja. Dan nice, Inferno lagi, salah sebut men. Naga elektronya mati sama Queen. Oke, ya, dan Archer Queen-nya masih menahan ability tadi untuk menghancurkan town hall, tidak perlu harus dikeluarkan ability-nya ya. Oke, nice attack buat Maskur itu gak ada groginya ya. Jadi kemungkinan tadi itu Archer Queen-nya mau berpindah arus ya, tapi tetap santai mengeluarkan 2 hog grader tadi. Ya itulah sebuah game ya, harus ada plan A dan juga plan B-nya ya. Oke, selanjutnya ini Pota Buga ya. A Pota Buga ini menggunakan 30 hog grader. Kali ini menggunakan Queen Walk tetap sama, ada alat potongnya yaitu bukan pisau lagi ya. Jadi kalau kalian mau potong kurban ya, bawalah naga elektro. Bukan ya. Oh, oke. Ini naga elektro ada 1, hog grader-nya ada 30, 2 red spell, 2 freeze spell, 2 heal spell. Oh, sorry, 3 red spell ya. Oke, kita mau lihat dari mana serangannya. Di sini Inferno-nya multi target. Apa? Oh, ternyata diambil dari terjauh town hall ya. Padahal town hall di situ dekat, ada Archer Queen, ada Hero, ada Grand Castle ya. Kemungkinan kalau kalian mau serang dari situ bisa kejangkau semuanya ya. Tapi untuk dapatkan 3 bintang mungkin bingung juga ya. Dan ini Pota Buga menyerang dari arah terjauh dan bisa dilihat satu naga elektro bisa menghancurkan. Oh, pasti kena itu yang namanya Inferno dan juga Archer Tower. Langsung 5 defense-nya. Oke, sekali sengat lagi. Oke, cakep. Ya, Archer Queen-nya masuk. Wall Wicker-nya belum dikeluarkan dan Town Hall-nya sangat jauh sekali. Red spell, perhatikan di sini cara mengeluarkan freeze spell-nya ya. Freeze spell-nya. Dan ini ketika Archer Queen masuk juga dikasih balon 1. Jadi mengantisipasi yang namanya Shaking Manning atau di balon hitam atau ranjau udara ya. Ranjo udara supaya tidak membunuh healer ya. Dan ini lagi-lagi ketika Expo mengejar ke healer, dia juga diberi freeze ya. Oke, Queen-nya bagus masuk. Memang Eagle-nya ini belum kejangkau ya, tapi masih bisa dilindungi ini. Dan iya, si Archer Queen-nya dilindungi dengan red spell. Oke, Wall Picker dikeluarkan dari jam 5 ya. Barbar ranking dari jam 7. Oke. Ini mengantisipasi supaya bisa tower mengarah ke Wall Wicker, tapi Hog Grader-nya malah dikeluarkan dari sini dibantu dengan Grand Warden. Bagus sekali, masih ada 2 heal spell saja ya. 2 heal spell, pasti di situ ada kumpulan Inferno dan juga bomb tower diberi heal spell ya. Wadaw, mantap. Wow, ternyata isi clan castle-nya belum diserang, belum mati ya. Oke, dan Barbar Ranking Queen malah ke situ. Oke. Dan bisa dilihat situ area Town Hall pasti akan dilindungi oleh skeleton, ada tornado, ada Archer Queen, Barbar Ranking, ada Tesla ya, luar biasa sekali. Ya. Di red spell di situ Hog Grader-nya dan ability siap-siap untuk Grand Warden untuk apa? Hog Grader menghancurkan. Oh no, terbang. Iya, sedikit sekali Hog Grader-nya yang menghancurkan Town Hall dan Archer Queen, dan naganya masih utuh di situ ya. Naganya masih utuh.
Oh, mau membunuh Barbarian King, ternyata masih bisa ya. Oke, tinggal town hall-nya saja. Dan di situ tinggal di ability Archer Queen, hancurkan town hall. Mantap. Untuk bagian terakhiran malah ya, Clan Castle, town hall, hero itu malah bagian terakhiran. Ini luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dan saatnya bilang apa? Edian, mantap. Oh, bismillah, bismillah, hajar bang. Ini hajar ya, sudah ready. Bismillah, gaskan sampai 40. Inferno single target pula di situ, Adul Castle. Ntar aku baca base dulu. Air sweepernya ke sini dia. Aduh, nggak ada bowler. Harusnya bisa bawa bowler satu ya. Oke, tak serang dari sini. Nggak freeze, nggak ke freeze, nggak ke freeze. Legalnya jauh pisan, oi. Yo, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40 dong. Astaga, di sini ternyata banyak sekali Tesla pojokan kayak gini nih. Nah, dikira nggak ada Tesla. Astaga, wesh, 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 wesh. Oke. Ledak lah. Oke. Kepater. 4 Tesla, coy. Gimana nih? Ayo. Ice. Abis. Waktu limit lagi-lagi 24 detik, come on. Ayo Queen keluar cepetan. Nah, kayak gitu. Aduh, 19 detik. Aduh, tegang, oi. Ice. Halo Dek Niar. Aduh. Wah, ketinggalan mana nih? Wah, di sini. Wah, 99%. Wah. Siap. Nasib. Siap. Harusnya enggak bisa tidur, enggak bisa tidur. Siap. Ya itu tadi perjuangan demi perjuangan untuk mendapatkan 3 bintang alias 40 trofi di League of Legends menggunakan Hog Rider. Lumayan ya, cukup menggugah jantungnya ya, jadi cepat olahraga. Oke,
Seperti itu saja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa video ini di-share biar teman kalian juga mengetahui strategi ini dan berbagi ya. Terima kasih, ketemu lagi besok dengan Iwan. Dan dadah.